itu jual daging. Adik kat sini ke? Tak ada kan? Cun gila, baik kata. Saya nak beli daging ni dengan orang rumah. Ya Allah, dia punya tempat potong daging tu tinggi. Jadi dia macam dekat live band lah, dekat pub. Macam penyanyi kat atas. Dia tengok, ya Allah punya macam tiga lawa potong daging. Aku tawaf 13 kali. Ini betul ke dia ni? La ilaha illallah. Cantik dah betul. Jual daging pun bagus juga. Tapi kalau dia buat beauty, I'm telling you. Boleh jadi ratusan ribu income. Kau tak payah kerja lembu tiap pagi. Jadi kat sini, anda perlu rela untuk berubah. Rela tu macam mana? Pertama, anda mengubah diri kita sendiri. Kita kena ubah diri sendiri. Kalau hidung tu dah macam cawan, tak payah nak adjust. Kau nak kepit dengan sepit baju tu sebab tak payah. Tak payah cari perangkap tikus yang letak besok mancung tu. Dia boleh mancung tapi ada pintar-pintar karipap ni. Kan susah? Kan? Jadi, be original, be you. Tapi, mestilah cantik tak kartun? Rasan pula aku, sebenarnya bini aku tak bagi aku make up. Okay? Jadi, kena mengubah diri sendiri dulu. Macam mana? Tadi dah belajar. Macam nak touch up sana, macam nak touch up sini. Okay? Kalau di luar sana, harga dia ratusan. Betul tak? Kat sini berapa ringgit dia? Tapi yang penting, hasilnya. Dan produk-produk akan very powerful. Saya baru cakap dengan siapa tadi? Ada kat